Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini. Kemudian semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini atau terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair. Ada 3 informasi penting bagi KPM PKH dan BPNT yang memiliki usia 60 tahun ke atas dan memiliki anak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Sobat YouTube semua, ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPNT hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap 2 pada hari ini mengenai bantuan tambahan bagi KPM PKH maupun KPM BPNT yang memiliki anak sekolah, di mana pada bulan April 2022 ini dimulai pencairan untuk gelombang yang kedua. Nah, bantuan tambahan apakah yang dimaksud? Mengenai bantuan tambahan bagi KPM PKH dan BPNT yang cair di bulan April ini untuk gelombang kedua. Jadi bantuan yang dimaksud di sini adalah bantuan sosial atau bantuan KIP atau program Indonesia Pintar. Nah, penting untuk diketahui bersama, dalam program Indonesia Pintar itu ada dua macam, yaitu SK nominasi dan pemberian. Nah, jika ke dalam SK nominasi itu berarti tercatat sebagai calon penerima bantuan KIP, akan tetapi tidak memiliki rekening aktif ataupun belum memiliki rekening, sehingga harus mengaktifkan dulu rekening PIP di Bank Himbara. Namun apabila SK pemberian itu berarti KPM sudah punya rekening aktif dan tinggal menunggu saldo PIP-nya itu masuk saja ke rekening buku simpanan pelajar. Nah, pada bulan April ini masuk pencairan PIP gelombang yang kedua, di mana gelombang yang pertama itu cairnya di bulan Maret kemarin. Sedangkan untuk gelombang yang kedua ini hasil dari pemadanan data DTKS dan Dapodik yang cair sebanyak untuk siswa tingkat SD ini sebanyak 5.582.007 siswa. Nah, untuk SMP yang akan cair ini sebanyak 3.638.047 siswa. Dan bagi KPM yang memiliki anak di tingkat SMA, ini akan ada siswa sebanyak 683.816 siswa yang akan cair bantuan KIP-nya. Sedangkan untuk siswa di tingkat SMK, ini akan ada sebanyak 890.796 siswa. Selanjutnya, mengenai masalah bantuan, apakah harus pakai surat vaksin? Jadi memang Kemensos ini tidak menerbitkan surat aturan untuk memakai surat vaksin COVID-19 untuk mencairkan bantuan PKH atau BPNT. Akan tetapi perlu KPM pahami bahwasanya di setiap daerah itu memiliki aturan-aturan yang berbeda, karena pemerintah ini akan menggalakkan program vaksinasi kepada seluruh warga negara Indonesia. Sehingga selain vaksin juga perlu sebagai kebaikan KPM untuk mengurangi virus COVID-19. Juga tiap daerah itu memiliki tugas dalam hal percepatan serta penuntasan vaksinasi dari pemerintah. Nah, maka dari itu wajar sekali jika ada daerah yang memakai aturan harus ada surat vaksin untuk mencairkan PKH tahap 2 ataupun BPNT tahap 2. Ini demi tercapainya dan suksesnya vaksinasi di daerahnya sesuai anjuran dari pemerintah. Nah, apabila tidak bisa vaksin akibat adanya penyakit bawaan ataupun mengalami gejala, jika divaksin itu bisa memakai surat keterangan dari dokter apa sebab dan penyebabnya KPM tersebut tidak bisa divaksin. Selanjutnya ada informasi penting yang ketiga, yaitu uang bantuan PKH tahap 3 dan 4 ini akan ditambah anggarannya. Ini akan ada penambahan uang anggaran program Keluarga Harapan
senilai 945 miliar. Jadi ini ada kabar baik bagi para KPM PKH yang memiliki komponen lansia ataupun KPM yang berusia 60 tahun ke atas. Ibu Risma mengatakan anggaran PKH ini perlu ditambah karena batas usia lansia bagi KPM PKH itu telah diubah dari 70 tahun menjadi 60 tahun. Untuk diketahui, lansia adalah salah satu kategori masyarakat miskin yang akan menerima bansos PKH. Kemarin itu karena cut off usia lansia 70 tahun, sekarang maju ke 60 tahun. Jadi butuh lebih banyak uang untuk PKH senilai 945 miliar, kata Ibu Risma. Jadi bagi KPM PKH yang berusia 60 tahun ke atas, ini bisa menjadi komponen PKH di dalam keluarganya, sehingga uang bantuan PKH-nya ini bisa bertambah banyak di tahap 2 sekarang ini ataupun pada tahap 3 dan tahap keempat besok. Misalnya kemarin di tahap 1 itu hanya memiliki komponen anak sekolah SMA saja. Nah untuk di tahap 2 atau tahap 3, jika usianya itu sudah 60 tahun ataupun 60 tahun ke atas, ini bisa mendapatkan uang PKH kategori lansia, yaitu sebesar Rp600.000. Jadi ini bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga para KPM. Amin. Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.